Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja saat ini semakin menegangkan ya guys. Nah sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa Nana dan juga Dewa tengah menyimpan sebuah kotak misterius yang tentu saja kotak tersebut bernilai miliaran rupiah karena terdapat sebuah diamond ataupun terdapat sebuah berlian yang harganya cukup fantastis ya guys. Dewa di situ berusaha untuk melindungi kotak itu dan dengan penjagaan yang sangat ketat dari perisai Dewa dan juga Cakar Pink. Namun tentu saja mereka sangat begitu curiga ya guys dengan apa yang disuruh oleh Dewa, dikarenakan Dewa sampai detik ini tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sehingga tentu saja ketika para sahabat dari Dewa tersebut berbicara sebenarnya ada apa yang terdapat di rumah Dewa hingga Dewa tidak ingin mengatakannya namun meminta mereka untuk menjaganya. Pembicaraan itu tentu saja didengar oleh Ika dan Ika pun menaruh kecurigaan dan ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah dari Dewa Buana. Sehingga tentu saja Ika langsung memberitahu Kevin ya guys, dan Kevin juga tentunya langsung saja mempunyai ide bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam rumah Dewa tersebut. Karena Ika mendengar secara langsung bahwa tempat ataupun kediaman Dewa itu sangat dijaga ketat dan mereka pun akan berhati-hati untuk bisa masuk ke dalam rumah Dewa Buana tanpa diketahui oleh perisai Dewa dan juga Cakar Pink ya guys. Tentu saja hal ini membuat Kevin dan juga Ika semakin bersemangat mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah Dewa. Rahasia apa ya guys? Tentu saja nantinya jika Ika melihat kotak rahasia yang terdapat berlian yang bernilai miliaran rupiah, tentu saja Ika dan juga Kevin akan mengambil berlian tersebut dari rumah Dewa Buana. Dan tentu saja jika Ika dan juga Kevin berhasil, Dewa dan juga Nana pun akan kehilangan berlian itu dan mereka pun akan merasa bersalah ya guys. Karena bagaimanapun mereka sangat begitu takut jika suatu hari mafia itu mengetahui jika Dewa dan juga Nana lah yang telah menyimpan berlian itu dan menghilangkannya. Maka Dewa dan juga Nana yang harus bertanggung jawab atas itu semua. Nah sobat Mimin, kira-kira akankah nantinya Ika dan juga Kevin berhasil mengambil berlian tersebut dari rumah Dewa? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.